Wednesdays on Discover Real Time. Two world famous white builders. 2 years to build a one of a kind. Pertama
pertama sekali mungkin saya mengucapkan mohon maaf. Saya ini terlambat ya, saya tadi habis salat duhur itu mungkin saya hanya berbaring-baring saya di tempat tidur, tapi saya tidak tahu, saya tidak dengar lagi saya, dan saya sampai satu jam lebih mungkin ya, mungkin saya untung sekali karena ada teman anak buah saya tadi naik ke kamar, dia ngetuk-ngetuk, terus saya kaget bangun, saya pikir ini di kegiatan kontes roket yang ada tahun kemarin, tahun ini sudah kita laksanakan Brawijaya dan kita rencanakan akan kita laksanakan lagi pada tahun yang akan datang dengan jenis yang berbeda, sehingga mungkin kegiatan pelatihan penyusunan proposal PKM ini juga nanti akan disisipkan dengan ada ceramah ya, ada ceramah sosialisasi dari lapan ya, untuk kegiatan kontes roket yang akan kita adakan pada tahun yang akan datang. Ya. Adik-adik jadi ada di bawah Direktorat Tinggi Perumusasnya. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi punya beberapa anak buah direktur yang instansinya nama direktorat, ada Direktorat P2M, salah satunya di CGPT, Pak Dirjen, punya di bawahnya ada Direktorat P2M, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Jadi di bawah DITI, pendidikan tinggi ada penelitian, direktorat pendidikan dan pengabdian masyarakat, yang membawahi ada subdirektorat penelitian dan subdirektorat pengabdian pada masyarakat. Nah ini untuk dosen. Jadi direktorat ini menangani penelitian maupun pengabdian masyarakat untuk dosen. Nah sekarang untuk mahasiswa dikasih jatah nggak? Ada, yaitu subdirektorat PKM, program dan aktivitas mahasiswa. Nah, subdit PKM ini memberikan mengadakan kegiatan yang namanya PKM, program prioritas mahasiswa. Jadi sekarang PKM ini ada ikut kegiatan sampai ikut PKM, pelatihan ini termasuk pelatihan ada di bawah direktorat atau subdit PKM, di bawah direktorat P2M. Ah. Mungkin tadi tidak usah dicatat. Ya. Nah, kegiatan sudah dilaksanakan, yang bisa dilaksanakan apa nanti di berikutnya? Kalian. Tujuan PKM seperti ini, mendorong pengembangan gagasan maupun kreativitas mahasiswa sejak awal, dari awal. Jadi tingkat 1 boleh. Dari tingkat 1 silakan kalau memang mampu. Dalam hal penelitian dan sebagainya yang 5 ini. Apa biaya sekitar bulan 2 atau 3, bulan 1, tetapi bisa mundur 2-3. Kemudian dilaksanakan kegiatan, kemudian setelah dilaksanakan di tengah-tengah bulan Mei, Juni ada monitoring. Para pakar datang sekitar bulan 4-5 datang monitoring untuk menentukan mana yang lolos timnas. Yang sudah didanai misalkan kurang bagus berarti tidak lolos. Sudah selesai, tinggal laporan akhir bulan Juni. Jawa luar Jawa itu saya lihat tadi angkanya, jumlah proposal Jawa luar Jawa beda, sangat berbeda. Kemudian antara PNS dan PNS juga berbeda. Nah untuk itu DITI memberi beberapa kebijakan bagaimana meningkatkan jumlah dan kualitas, kuantitas dan kualitas baik PTS maupun PTN luar Jawa maupun dalam Jawa yang PTS melalui program sosialisasi ini. Jadi terima kasih sarannya, kita akan teruskan. Nah, kalau Bapak Ibu, kalau saya swasta mau mengadakan sosialisasi, silakan kirim surat ke DITI. Insya Allah oleh DITI akan ditindak lanjut. Kemudian ruang lingkup humaniora, kita akan lihat sekilas untuk berlanjut usaha. Nah, yang kedua metode. Jadi Anda bisa melihat mana yang proporsi penilaian paling tinggi, siapkan di situ dikuat peran di depan para orang dokter atau orang kesehatan, mereka paham
biasa. Tetapi ketika adik menulis atau menyampaikan kesehatan, baik. Yang kedua, berikutnya, survei pasar. Tidak boleh ada penelitian. Kemudian kalau ada penelitian, prospek untuk dijadikan bisnis. Adik dia secara intrinsik atau secara implisit di dalam jadwal, adik lihat susunannya. PKM penelitian duluan. Setelah itu PKMT, coba lihat di jadwal. Habis itu PKMK, PKMM, PKMI, kemudian poster. Sebenarnya urutan itu menunjukkan urutan kegiatan juga. Penelitian setelah bagus hasil penelitian bisa jadi bisnis, silakan jadi PKMK. Ya kan? Tapi ketika PKMK tidak boleh ada penelitian. Adanya di PKMP. Hasil penelitian bagus, bisa jadi untuk memecahkan masalah mitra, masuk PKMT. Penelitiannya bagus, ada masalah di masyarakat, silakan PKMM. Ya. Setelah selesai mau ditulis PKMP, mau ditulis penelitian bagus PKMP, mau tulis ilmiah boleh, start tulis. Kalau secara visual poster. Ya. Nah, jadi urutannya itu menunjukkan bahwa kalau masih dalam tahap penelitian, sebaiknya masuk PKMP. Tahun depan silahkan usulkan dari hasil PKMP, tahun depan usulkan menjadi PKMK. Atau gabung, ada PKMK, ada PKMI dari hasil PKMP. Ya. Oke. Membedakan PKMP dan PKMT. Kalau tempat lain ada yang tanya, bedakan PKMT dengan PKMM. Nah, ini PKMP dengan PKMT. Kalau PKMT, tadi sudah saya sampaikan, namanya penerapan teknologi. Kalau menerapkan, kira-kira sudah siap belum? Saya mau menerapkan. Kalau menerapkan, berarti kan sudah siap. Ya, kalau sudah siap, berarti memang di situ tidak ada namanya mencari-cari bentuk, mencari-cari data, mencari-cari desain. Teknologi, nggak boleh. Berarti apa? Teknologinya sudah siap. Tapi bisa jadi dalam skala lab. Skala lapangan belum siap. Kita uji coba, boleh kalau uji coba. Misalnya ada punya alat. Alat perajang pisang menjadi keripik. Skala lab. Tetapi apakah layak untuk mitra usaha yang punya keripik pisang? Silakan uji coba. Layak enggak, mereka mau bisa bagus enggak sesuai dengan keinginan mereka, masalah mereka. Tapi kalau ada belum mempunyai alat perancang pisang, boleh datang ke mitra usaha, kemudian kerjasama penelitian. Oh pak, rancangannya kita potong segini-gini, berapa jam segala macam dihitung, berapa jam dapat berapa potong segala macam dilihat, biar kemudian ada data keluar, analisis, itu masih penelitian, itu bukan PKMT. Ya, ya silakan. Berapa misalnya sudut yang optimal nanti kinerja pada mana Anda sebenarnya meneliti, Anda mencampur adukkan antara ilmu engineering dengan PKMT, karena penelitian di bidang engineering itu biasa, tapi bahwa PKMT bukan milik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas kesempatan untuk menyampaikan materi sosialisasi ini. Yang terhormat Bapak dosen dan guru dosen dan mahasiswa. Pada kesempatan ini kami akan coba membuat menyampaikan sosialisasi membangun menar cinta di negara melalui lomba muatan roket tingkat universitas. Lomba muatan roket itu apa? Seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Sekretaris Kopertis bahwa pilar pendidikan itu salah satunya adalah apa itu istilahnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Materi lomba adalah telemetri dan sensor. Tempat lomba Pantai Padang Simo, kita menyediakan hanya 40, kalau tadi sampai ratusan kita itu nggak bisa banyak. Kira-kira 40 roket karena kan dulu. Nah, istilahnya karena baru pertama tahun pertama, kemudian dengan tadi elektronik tentang makan yang sebagai mungkin yang dari psikologi, dari ekonomi, dari yang mungkin kalau ada saudara-saudara ya, ini sebenarnya disisipan, jadi maka nanti akan kami banyak kurangkan film jajan. Pertama, pembuatan roket itu pasti ada tekanan udaranya kan. Tekanan udaranya itu yang mengukurnya bagaimana, sesudah itu suhu udara di dalam roket itu bagaimana mengetahuinya.
Itu aja yang saya tanyakan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab aja Pak ya. Langsung ya. Terus lo? Aku ya Pak. Oh iya. Pempek. S. Oh sama cakap kok. Bener saja dia. Aku sekarang di kantor. Hari kita baru aja buka. Sekarang kita mau sholat. Baik, terima kasih. Untuk itu kita beri prosedur untuk perkenalan. Proposal PKM penelitian dan dilanjut dengan penyusunan pembuatan poster ilmiah. Karena pengalaman ada juri waktu timnas diambil dari ahli seni, poster ilmiah semua tidak ada yang lolos. Karena poster itu adalah terbelakang. Nah, karena jurinya lain, posternya dia itu bukan biasa posternya Sarah Azari. Jadi yang seperti ini maka saya sampaikan poster ilmiah. Untuk itu pada Pak Profesor Daniel Saputra. Semuanya, saya diminta untuk menyampaikan presentasi yang diundang kadang-kadang terlambat informasinya. Baik, jadi tadi sudah disampaikan secara umum apa itu PKM, yaitu program kreativitas. Ini sudah cukup lama berevolusi kegiatan-kegiatan PKM sampai kita sekarang ini punya 4 kegiatan PKM, 5 ya, PKMP, PKMD, PKMM, PKMK, PKMI ya. Dan sekarang ada poster. Jadi kalau kita perhatikan, jadi sudah disinggung, PKMP itu adalah karya kreatif, ya, inovatif, meningkatkan nilai kedisiplinan dan kebersamaan anak. Kebetulan dari Jawa Tengah, ya. Bisa saja jadi di Sumatera Selatan atau di tempat Bapak Ibu ada di mahasiswa ini ada budaya-budaya tertentu, jadi ada beberapa yang ilmu sosial kan, ada psikologi, ya. Nanti mungkin di apa buku itu pernah kita mones begitu punya judul yang menarik sekali 10 minggu mencari cinta. Mahasiswa psikologi ya, mahasiswa psikologi itu rumah jompo kebetulan gak kecambe ya karena bukan ini kan penelitian ya. Nah ini ada juga lumba-lumba kan di sekarang ini bisa bukan ya. Jadi ada yang pengaruh frekuensi siulan lumba-lumba yang sangat menang bersama anak Down syndrome. Nah, sekarang ada juga katanya anak autis ya, digunakan juga langsung harus 7 jam ternyata mesti jadi 2 hari tapi kita 2 hari karena jalan rusak kita bisa menemukan daerah baru yang bisa menunjukkannya dengan baik dan kapan itu diakses ya, aksesnya kapan. Nah, di internet ini hari ini ada, besok belum tentu ada, ya. Nyasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feryansa dari Universitas Muhammadiyah Lampung. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu saya untuk bertanya. Yang saya ingin tanyakan pertama, saya mengangkat judul nilai deskriptif pluralisme dalam masyarakat bangsa Indonesia. Misalnya suatu masyarakat yang kita ambil penelitian ini tentang pluralisme yang ada di Indonesia. Misalnya suatu permasalahan, misalnya FPI dengan itu kan ada suatu permasalahan indektif yang tidak menerima pluralisme, tidak mengakui adanya perbedaan. Kita ambil penelitian itu apakah bisa diterima dikti atau tidak. Yang kedua kita menyimpulkan mengambil data misalnya metode penelitian kita dengan menggunakan dua metode penelitian. Metode penelitian analisis data dengan menggunakan dua metode yaitu metode sintetik dan analitik. Tapi itu metode itu berbeda dengan satu sama lain. Bagaimana pendapat Bapak? Itu aja yang ingin saya tanyakan. Bedanya maksudnya berbeda di mana metode ini? Dari ilmu pemerintahan, Pak. Iya. Nah, maksudnya metodenya tadi berbeda apa? Misalnya metode penelitian itu yang kita gunakan adalah metode analisis data.
Di analisis data itu ada metode sintetik dan analitik. Jika metode satu yang satu berbeda, sebabnya yang satu pun secara khusus. Sedangkan yang kedua analisis itu secara umum. Perbedaan itu pun terjadi, bagaimana kita menyimpulkan pas proposal terakhirnya itu? Itu yang ingin saya tanyakan. Baik, terima kasih. Ini kalau penelitian tentang pluralisme di Indonesia, justru ini yang kurang. Ya kan? Hari kita sudah membentuk orang. Nah, ini yang perlu sekali. Dan akibatnya sekarang kita menuainya, kan? Menuainya. Jadi ini perlu sekali. Kemudian tadi metode, ya. Metode satu hasilnya A, metode yang lain hasilnya B, gitu ya. Berbeda, ya. Di situ adalah letak penelitian bagaimana kita membahasnya. Akhirnya menyimpulkan, mengambil kesimpulan dari perbedaan-perbedaan hasil yang kita dapatkan. Ya. Jadi pemerintah bagus sekali itu, tidak salah, ya, tidak takut seperti itu, tapi dianjurkan maksudnya ringkas, singkat, padat, sehingga orang pada waktu membaca judul tidak tahu isinya, ya kan, sudah tahu kira-kira apa hipotesisnya dan sebagainya. Tapi dia S1, ya. Diploma dan S1, jangan momentumnya berikan S3, ya. Mungkin waktunya itu, mesti ingat, waktu kita juga akan terbatas. Sampai bulan Mei itu, pengumuman mungkin idealnya sih Desember, ya, tapi prakteknya paling cepat akhir Januari. Syukur-syukur sampai final. Kita ini rantainya panjang dari Dikti ke Biror ke Kopernikus. Dan terima kasih kepada moderator. Masuk saja, Mas. Yang ingin saya tanyakan, misalnya menggunakan metode media visual, kan? Metode media visual ini misalnya poster. Poster itu karena rancu, kan? Kita rancu itu misalnya untuk menarik bagaimana minat baca seorang itu tinggi di murid sekolah dasar. Tapi di tingkat SD mereka tidak memahami dengan poster yang kita gambar di itu. Mereka tidak mengerti dengan maksud dan tujuan itu. Bagaimana supaya mereka mengerti dan memahami maksud dan tujuan poster kita buat itu. Itu biasanya yang ingin saya tanyakan. Baik, terima kasih. Terima kasih pada kesempatannya. Di sini yang akan saya tanyakan adalah mengenai ciri-ciri atau kriteria yang membuat suatu poster itu menjadi bernilai ilmiah. Target audience, ya. Target audience kita harus jelas. Di dalam timnas, target audience kita adalah masyarakat ilmiah, ya. Jadi kita mesti membuat sebuah rupa supaya masyarakat ilmiah bisa mengerti, ya. Bedakan tadi dengan poster yang umum, karena membantu memecahkan masalah yang ada pada mereka yang kebanyakan adalah berujung pada istilahnya UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi bahwa masyarakat yang kita bantu itu adalah normalnya masyarakat produktif untuk memecahkan masalah pada yang mereka hadapi, sehingga dengan terpecahnya masalah tersebut misalnya produksi mereka menjadi lebih lancar, lebih baik, ya, walaupun tidak menutup kemungkinan penerapan teknologi diterapkan pada masyarakat non produktif. Walaupun ketika jatuh cinta pandangan pertama, lo kok kelakuannya kayak gini, nggak lagi muncul soal lain. Tapi buatlah datang dulu untuk aku langsung aja, Pak. Baik, mungkin materi yang ada di materi yang selera orang berbeda. Iya. Jadi karena selera orang yang mungkin situ masih Pak Sundani, mungkin selera saya agak lain. Kita coba tentang bagaimana menyusun pengalaman lapang yang mungkin terkait dengan tadi pelaksanaan kegiatan ini. Kenapa? Tentang waktu. Saya pernah ditawari proyek oleh Pak Rizal Ramli untuk membuka tapak kuda. Janji ketemu misalkan hari Selasa jam 9 pagi, saya datang jam 2. Karena saya belum siap sama tim. Kedua, mereka mengatakan tolong tunggu sebentar, Pak. Baru setengah tiga kita akan bisa ketemu. Setengah tiga kita tunggu, ternyata kita ketemu berapa jam 6 di baris dendam.
Ya, dari setelah saya pernah ketemu pembicaraannya yang terjadi oleh Pak kelompok Pak Syarambi, model kelompok 8 adalah apa? Mereka tidak percaya lagi dengan kami. Kenapa? Nah, waktu tersebut itulah yang mereka ajarkan oleh swasta bahwa dalam kewirausahaan ada aspek tertentu yang perlu diperhatikan. Contoh lagi, ketika sebelumnya, walaupun bagi ilmu saya ada waktu saya ke bengkel, bengkelnya mengeluh, Pak, bengkel saya ini bagi mobil ini saya kok kurang peminat ya, padahal ini jalan raya, jalan pramuka raya, dorong yang lebar, jalannya banyak mobil lah. Terus saya sampaikan triknya, Pak, Bapak mau jalan lokasi sangat bagus, kenapa ini tidak mampir, kenapa berwarna-warni bunga. Ketika saya lewat naik bus itu, mata saya terpancing untuk melihat ke situ, ada apa di situ berada. Apakah ada orang kawinan, sehingga saya bisa makan gratis? Atau ada apa? Ingat, oh iya di sini ada mobil ini harganya sekian, yang di sana sekian, sekian. Akhirnya cing dulu, pancing dulu. Nah, sehingga waktu itu saya akan, kalau begitu Pak, Bapak lokasi bengkel di jalan raya, orang untuk itu pasanglah umbul-umbul atau apa yang menarik orang untuk melihat, oh di sini ada bengkel. Contoh, saya di rumah punya ada beberapa rumah yang dipakai untuk percetakan. Tidak pernah tahu, tahunya apa? Ketika saya jalan kaki pagi-pagi. Ketika bawa mobil itu nggak pernah lihat karena sama rumah-rumah itu. Ketika jalan terus sambil jalan tidak lirik jalan siapa? Setelah itu apa? Kalau begitu seorang sudah melirik ke bengkel apa, tahu fasilitas yang disediakan apa, mereka akan berpikir lagi di dalam kira-kira ada yang mobil yang berturunan nggak? Kalau mobil yang kosong, orang berpikir kok bengkel ini jelek, tidak ada konsumen. Kunci-kunci dipasang di sifat bawah sehingga orang lewat ini, oh ada bengkel, oh ada yang lagi benerin. Kesannya betul nggak? Oke, okay. Nah barangkali silakan nanti. Tapi apa teknik-teknik promosi yang waktu itu saya coba juga. Kalau mau usaha, pertama yang sangat penting adalah pakailah uang sendiri. Kenapa? Kalau pakai uang orang lain, ada pernah pinjam uang? Ada pernah pinjam dari teman, saudara? Ada? Dan saudara pernah? Atau teman? Pernah? Deh. Kira-kira ke luar Jawa, ke Lampung, ke Kalimantan, itu namanya duit itu yang hasil kerja keras, itu keluarinya sangat berat, sayang banget dia. Nah sehingga kalau usaha punya orang lain, duitnya biasanya tidak bertanggung jawab, kurang bertanggung jawab. Seenaknya sih, tapi begitu uang sendiri, takut bangkrut, kerjanya pasti serius. Yang kedua katanya, kalau mau usaha sendiri jangan langsung terjun ke dunia langsung bisnis, apa? Magang dulu. Karena dengan magang, kalian tahu dunia persilatan bisnis. Masalahnya siapa tuh ada. Tapi ketika, oh beli rokok, wah apa gak ada. Biasanya mau bisnis dalam mikir lagi, rokok gak ada, caca sedang juga gak ada, udah males lah ke tempat lain aja. Oke? Nah, makanya ketika usaha pertama kali, sedang saudara kita selalu modelnya kayak ruko. Di atas rumah, di bawah toko. Kenapa? Dia. Nah, saudara kita dari sistem bar, generasi kedua, ketiga, perusahaan dan orang tuanya seringkali berkembang, tidak bangkrut. Tetapi dari pribumi, seringkali apa? Generasi kedua, habis. Kalau, kenapa? Karena anak yang dari pribumi, kenapa? Bapaknya presidir, anaknya begitu lulus dari luar negeri, pulang, langsung jadi bos. Tapi orang-orang dari lain, dan begitu pulang, tidak bos, dari bawah, mulai merangkak. Sehingga dia tahu masalahnya setiap lini ketika jadi bos dia tidak bisa dibohongi anak buah, ya kan? Tapi kalau tinggal tempatnya berbeda, ada yang keilmuan, PKMP, ada mitra bisnis, ada T, PKMK, ada masalah di masyarakat. Nah, di sini yang hati-hati nanti PKMK adalah hati-hati mampu melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan. Tapi sekarang ada PKNO, ada DRDG 6 juta,
silakan dimanfaatkan guna mengambil keuntungan daripadanya dan mengambil tindakan yang tepat. Sama berdua, sama proses produksinya lebih sederhana. Apa? Menggunakan anak-anak dari Karang Taruna. Misalkan, sehingga lebih murah itu ibu-ibu nganggur. Ibu-ibu yang di rumah yang banyak pacar. Seperti tadi saya pasarnya beda. Proses bahan baku sama, proses sama, produk sama. Pasarnya beda. Contoh, saya orang bahan baku kain. Prosesnya pembuatan batik, hasilnya batik. Saya jual di mana? Di Lampung, daerah Transmigran. Ya kan? Tahu perencanaan kalau bisnis direncanakan dengan matang, kita yakin memberi dana peluang untuk berhasil lebih tinggi daripada kalau adik-adik mengusulkan proposal bisnis tidak jelas lokasinya mau di mana. Silakan bertanya pada teman-teman ekonomi. Bagaimana perencanaan produksi? Ada rencana. Kemudian lagi analisis usaha. Kira-kira IRR-nya berapa, bisa rasio segala macam. Perencanaan masih dalam tarik lidah buaya, serbuk siap seduh sebagai alternatif pengobatan alami. Karena lidah buaya orang males makan, maka dibuatlah sari lidah buaya dalam bentuk siap seduh. Usaha pembungaan pengembangan produk perawatan anggrek dan grobium. Kemudian layanan dari Universitas Brawijaya, layanan delivery order untuk mengatasi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tentang buku bacaan dari mahasiswa. Ada juga yang ini, pemerintahan pulih bonggol tanas untuk mempercepat bahan bakunya lebih murah, seperti tadi. Kewirausahaan jasa elektroplating dan orientasi pasar di selamat. Silakan, nanti ada chat di sini, kita bagikan. Kalau itu, kita kasih kalau ada, silakan, supaya lebih meyakinkan. Ya. Kalau memang diungkapkan di latar belakang bahwa ini dibuka alasannya lebih bagus karena begini prospeknya besar, jumlah mahasiswa makin banyak sehingga kebutuhan waktu makin besar, peluang untuk dikembangkan lebih tinggi, silakan itu nilai tambahnya boleh. Ya. Yang penting Anda bisa menjawab pertanyaan Anda sendiri, kenapa mesti berproses? Apakah Anda punya alasan yang kuat? Atau hanya sekedar ini dia usaha tambah besar? Karena kalau diperluas, kemudian barangnya menjadi tidak laku, bagus, dan intinya, kalian mengajukan proposal PDAMK, itu bayangkan stres akan rugi. Begitu juga. Karena itu, kunci dari PDAMK adalah bisnis. Anda buat cash flow dari rencana usaha. Kalau untungnya besar di mana, itu tidak akan pernah diutar bagi ya. Kalau rugi, kalau sudah disetujui berarti itu dinilai bagus. Kalau rugi ya itu kesalahan kita tidak ada. Kecuali tidak dilaksanakan pak. Nah, kalau tidak dilaksanakan sulit. Antum yang harus tinggi atau pengacaranya kurang. Jika kalau ada masalah-masalah, mereka hiburan satu-satunya mungkin karena daerahnya masih cukup tertinggal, PT hiburannya ada TV. Tapi di sisi lain tangkapan TV-nya kurang bagus. Mungkin ada di masalah antena. Nah, di sini ada pelatihan untuk memperbaiki antena. Kemudian pelatihan pemanfaatan eceng gondok sebagai solusi produktif bagi penanggulangan pencemaran. ATM itu hasil dari ide-ide atau gagasan-gagasan kita. Kita berandai-andai. Seandainya sumbernya adalah studi pustaka. Kalau hasil penelitian eksperimental ditulis menjadi KKTM, justru tidak eligible, tidak boleh. Itu bidang yang sangat nyata. Seolah-olah, kalau kita punya ide atau gagasan, itu ditulis dalam KKTM, tahun berikutnya kalau masih mahasiswa, itu dituangkan, seandainya nanti saya implementasikan, saya punya rencana kegiatan, saya usulkan, jadi proposal katakanlah misalnya PKMP disetujui, didanai, kita laksanakan. Selesai, bagus, berangkat timnas misalnya. Tahun berikutnya lagi masih mahasiswa lagi nggak lulus-lulus misalnya ya kan? Hasil pelaksanaan PKMP tadi saya tulis menjadi sebuah artikel PKMP. Bisa, kalau Anda memang ingin bertahan menjadi mahasiswa terus, karena syaratnya selalu masih mahasiswa. Nah, kan diabetes mellitus merupakan nomor 4 penyebab kematian di Indonesia.
terapi pengobatannya mahal. Nah ini yang dibahas Pak Alkali kemarin. Undur-undur darat itu dengan pisang ampun telah digunakan oleh masyarakat Karimun untuk mengobati penyakit diabetes. Namun belum pernah ada pengujian secara medis. Penelitian telah dilakukan, kemudian ada mahasiswa UGM yang mengajukannya sebagai PKMP, diteliti, dan sudah selesai. Nah ini hasilnya, penelitian sudah dilakukan untuk mengetahui formula jus undur-undur pisang dalam menurunkan kadar glukosa dicobakan pada tikus putih. Nah, penelitiannya dilakukan dengan acak lengkap, 3 ekor tikus putih jantan, galuro ista, dan seterusnya. Kadar glukosa dalam darah diukur setiap 7 hari, data dianalisis dengan ANOVA dan PLSD, hasilnya dia dapat kesimpulan. Dia sudah menulis laporan PKMP, kemudian dia susun ulang menghasilkan suatu artikel. Artikel ini adalah artikel untuk PKMI. Kalau artikel ini dikirim untuk KKTM justru tidak berlaku karena ini hasil dari penelitian eksperimental. Jadi kita harus bisa memisahkan yang mana jalurnya ke KKTM, yang mana jalurnya ke PKMI. Jangan sampai terbalik. Karena banyak kasus kita membaca artikel PKMI, ini kan harusnya di KKTM karena studi pustaka. Sementara saya beberapa terlibat diminta bantuan untuk menilai KKTM, loh ini malah hasil penelitian eksperimen yang tidak boleh dimasukkan ke dalam KKTM. Ya. Program Kreativitas Mahasiswa Pusat Ilmiah, disingkat PKMI, bukan PKMPI. Dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, misalnya dari KKN tematik mungkin atau KKN biasa pun juga bisa, kalau bisa menghasilkan artikel yang cukup bagus. Dari magang industri, dari praktek kerja, dari KKN biasa, bahkan dari praktikum tingkat lanjut juga bisa. Kita harus bisa membedakan antara eligibilitas dan potensi diterima. Dari partai itu bisa Pak? Bisa, eligible, boleh. Tapi saya tidak mengatakan peluang diterimanya tinggi. Kenapa? Kalau kita menulis dari rangkuman sekian acara dari praktikum menghasilkan suatu tulisan yang sedikit afirmatif, tapi kompetitor kita semua dari hasil penelitian, pastilah kalau kita harus memilih satu,